jauh-jauhan susah ngobrolnya. Di sini pemain bass mana? Mau, oh, di panggung. Nah, ini sebelah saya, Bang. Sini, Bos. Sini berada. Ya, ini saya dengar juga deh ketua komunitas bass di Padang ya. Siapa namanya, Bos? Dani. Tepuk tangan buat Dani. Punya band, Bos? Punya, Mas. Punya. Oh ya udah. Karena dia udah di sini, dia harus nyobain bass ini ya. Setuju enggak? Iya. Tanda. Bener banget. Ini bass yang kamu cobain barusan namanya Sektor. Sektor seri Demian. Nah, ya. Kamu pas cobain ini nyaman enggak? Nyaman sih, Mas. Nyaman tapi pakai sih nyaman apa enggak? Nyaman. Mantap. Kalau saya bilang Sektor produk bagus, setuju? Setuju sih. Tepuk tangan buat Sektor ya. Di rumah pakai bass apa? Boleh nyebut merek lain? Boleh. Di rumah ada Epiphone Thunderbird sama Squire The Twins. Ya, jual dua-duanya, kamu beli ini ya. Di sini ada yang beli lain nggak? Kalau saya pengen ini head to head sama apa gitu. Jadi biar sebelumnya ya pembentukannya emang dari praktis tangan sendiri gitu. Sekarang kalau misalnya saya main. Main aja. Juga musisi Padang gila-gila mainnya bagus-bagus. Tepuk tangan buat gila. Ya. Nah, anyway, kamu coba bass ini asik. Seru. Saya Pak, ini langsung saya copot dari sana ya. Saya cuma setting thresh road aja, saya enggak ganti senar loh. Cukup enggak? Hah? Enak, Mas. Enak. Lagi enak. Kalau saya bilang Sektor produk bagus, setuju enggak? Setuju. Ya, tepuk tangan buat Sektor lagi. Kamu pakai bass apa? Pakai kor, jual kornya untuk beli ini. Ya, kamu mau nanya apa? Mau nanya tentang nanya produk, nanya pola bermain juga boleh. Bermain yang harmonis. Kor, basis. Bermain yang harmonis ya, jadi nggak pernah berantem mulu. Dan. Harmonis. Kalau harmonis itu dalam rumah tangga. Saya pemain bass yang otoritas. Jadi saya hanya memainkan musik yang menurut saya enak. Example seperti begini.